503 dengan tujuan Jakarta. Penerbangan ke Jakarta. Kenakan sabuk pengaman, eratkan dan... Assalamualaikum teman-teman. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Dan kali ini saya sudah berada di Bandar Udara Supadio di Kuburaya, Kalimantan Barat. Dan kali ini saya berkesempatan untuk melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA503, tepatnya dari Bandara Supadio menuju Bandara Cengkareng, ya, Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, teman-teman. Ayo, bagaimana keseruan perjalanan saya kali ini? Jangan lupa ikutin dan tonton video ini hingga selesai. Ayo kita akan mulai perjalanan kali ini, teman-teman. Nah, ini sebentar lagi saya akan memasuki ke area check-in, ya, untuk lapor diri untuk selanjutnya nanti menuju ke area ruang tunggu. Nah, ini saya setelah check-in, teman-teman, ya. Ini langsung menuju ke ruang tunggu. Tapi sebelum masuk ke ruang tunggu, saya akan pergi ke Blue Sky Lounge terlebih dahulu, teman-teman. Posisi Blue Sky Lounge-nya. Nah, ini ketika teman-teman dari area check-in, kemudian naik eskalator ini. Nah, ini dia, teman-teman, ya. Blue Sky Lounge. Saat ini saya sudah berada di Blue Sky Lounge. Nah, ini sambil menikmati makanan dan minuman, nah, sambil menunggu waktu boarding pesawat Garuda Indonesia GA503. Tuh, setelah dari Blue Sky Lounge, setelah kita langsung lanjut ke area ruang tunggunya, teman-teman. Nah, ini gate 4 untuk ruang tunggunya pesawat Wings Air, teman-teman. Nah, kemudian untuk gate 3 ini ruang tunggunya Lion Air. Nah,
Untuk ruang tunggu dari Garuda adalah ruang tunggu gate 1 atau 2, teman-teman. Nah, di sini juga ada ini ya, Indomaret, terus AW, Ayam Betutu, Amin Cafe. Nah, jadi teman-teman juga nggak perlu khawatir nih di ruang tunggu. Banyak sekali yang jual makanan dan minuman, teman-teman. Wah, ini dia teman-teman, Garuda GA03 sudah boarding itu. Yuk kita nikmati saja bagaimana keseruan perjalanan saya kali menaiki pesawat Garuda Indonesia GA503 dari Bandara Supadio menuju Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Nah, itu dia teman-teman ya, pesawatnya Garuda Indonesia yang akan membawa saya menuju Cengkareng. Itu dia teman-teman, Garuda Indonesia dengan registrasi PKGMA. Mengucapkan selamat datang dalam pesawat Boeing 737 seri 800 Next Generation. Penerbangan ini adalah penerbangan bebas asap rokok GA503 dengan tujuan Jakarta. Penerbangan ke Jakarta akan ditempuh dalam waktu 1 jam dan 10 menit. Terima kasih dan selamat menikmati penerbangan ini. Indonesia. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, sebelum lepas landas, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Silakan simpan bagasi Anda di kompartemen atas atau di bawah kursi di depan Anda. Pastikan bagasi Anda tidak menghalangi pintu keluar dan lorong kabin. Pastikan juga Anda selalu dalam posisi duduk saat pesawat bergerak di darat, lepas landas. Jika masker oksigen jatuh dari kompartemen atas, tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen, lalu pasang menutupi hidung dan mulut. Tarik tali elastis di kanan dan kiri untuk mengencangkan, dan bernafaslah dengan normal. Pasang masker Anda terlebih dahulu sebelum membantu yang lain. Elektronik portable dengan alat pemancar yang dapat mengganggu sistem navigasi dan komunikasi pesawat tidak boleh dinyalakan. Jika perangkat elektronik Anda jatuh dan terselip di dalam kursi pesawat, segera panggil awak kabin untuk membantu. Untuk kenyamanan, Anda dapat menikmati fasilitas in-flight connectivity di beberapa tipe pesawat kami. Penerbangan ini bebas asap rokok. Dilarang untuk merokok selama Anda berada di dalam pesawat. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan, merusak atau menyebabkan tidak berfungsinya alat deteksi asap di kamar kecil, serta merokok di kamar kecil tidak diperbolehkan.
Perhatikan pintu darurat terdekat dengan Anda. Dan ingatlah bahwa pintu darurat mungkin berada di belakang Anda. Terdapat lampu di lantai yang akan mengarahkan Anda ke pintu darurat. Semua pintu darurat dilengkapi dengan alat peluncur yang akan mengembung untuk evakuasi di darat. Jika diperlukan evakuasi, segera menuju ke pintu darurat dan tinggalkan barang-barang. Pesawat ini memiliki 4 pintu darurat, 2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan, dan 4 jendela darurat di atas sayap. Pintu darurat di bagian depan dan belakang dilengkapi alat peluncur yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Perahu karet berada di kompartemen atas bagian depan dan tengah pesawat. Jika diperlukan saat evakuasi, ikuti petunjuk dari awak kabin. Jangan panik. Kenakan sabuk pengaman, eratkan, dan bungkukan badan Anda. Jika harus mendarat di air, pelampung terletak di samping atau di bawah tempat duduk Anda. Ambil pelampung, kalungkan melalui kepala, kemudian kancingkan, dan eratkan dengan menarik tali. Untuk mengembungkan pelampung, tarik tali ini sesaat sebelum meninggalkan pesawat. Atau, gembungkan pelampung dengan meniup pipa ini. Cabut penyumbat baterai untuk menyalakan lampu darurat. Lampu akan menyala secara otomatis di dalam air. Untuk menarik perhatian, tiup peluit ini. Bacalah kartu petunjuk keselamatan yang ada di depan atau di samping kursi Anda dengan teliti. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia.
Padang yang terhormat, kita telah mendarat di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Selamat datang di Jakarta. Silakan tetap duduk sebab saat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda-tandakan sebuah pengaman telah dipadamkan. Bagi Bapak dan Ibu dengan lanjutan penerbangan, dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian bina pesawat. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang bawaan Anda yang tertinggal. Bagi Bapak dan Ibu yang duduk di kelas bisnis, kami persilakan untuk turun terlebih dahulu. Pengambilan bagasi dilakukan di konveyor bagasi di terminal kedatangan. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota dari SkyTeam. Seated until we have reached our final parking position and the fasten seatbelt sign is off. Passengers with the flight connection are requested to consult our ground staff at the transfer desk. Before disembarking, please make sure to take all your personal. Ya, dan alhamdulillah teman-teman, akhirnya saya tiba di Bandara Udara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Lah itu, pesawat yang membawa saya akan melanjutkan perjalanannya kembali ke rute selanjutnya. Nah, itulah tadi pengalaman perjalanan saya menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA503 dari Bandara Supadio menuju Bandara Soekarno-Hatta. Jangan lupa tunggu video-video saya selanjutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum, salam sehat buat teman-teman semuanya.